selamat pagi. Hari ini kita mau belajar ya bersama-sama mengenal jam. Miss Evi membawa jam ting-ting. Ada yang sudah tahu lihat jam? Ah, anak-anak lihat ya. Jam ini ada angkanya ya. Kalau dilihat dari 1 sampai angka 12 ya. Kita boleh hitung dulu ya. Dari 1 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan 12. Ya, anak-anak, jam ini menunjukkan waktu ya. Ada waktu di pagi hari, ada waktu di siang hari, ada waktu di sore hari, dan ada waktu di malam hari dan dini hari ya. Jadi anak-anak, inilah jam ya. Anak-anak bisa perhatikan, di sini ada jarumnya. Ada 3 jarumnya, 1, 2, 3 ya. Jarum ini ya, Miss Evi jelaskan dulu ya. Ini ada jarum yang panjang tipis ya, ini ya. Ini menunjukkan detik ya. Menunjukkan apa? Detik. Ada jarum yang panjang warnanya merah. Ini menunjukkan menit. Dan ada jarum warnanya hitam tapi pendek. Ini menunjukkan jam atau pukul berapa. Ya, Miss Evi kasih contoh ya. Kalau jam 6 ya, jam 6. Mana ya? Jam 6. Jarum pendeknya harus di angka 6. Jarum panjangnya yang tadi warna merah harus di angka 12. Ya, ini menunjukkan pukul 6 atau jam 6. 06.00 ya. Atau Miss Evi kasih contoh lagi. Kalau pukul 5 atau jam 5 tepat, jarum pendeknya harus di angka berapa? Di angka 5 ya. Jarum pendeknya harus di angka 5. Jarum panjangnya harus di angka berapa? Angka 12 ya. Seperti ini anak-anak, jam 5 tepat ya. Jam 5, jarum panjangnya di angka 12. 05.00. Cara menulisnya seperti apa? Seperti ini anak-anak. 05.00 ya. Anak-anak, inilah contohnya untuk kita belajar mengenal jam ya. Jadi kalau mau jam 3 ya, Miss Evi kasih contoh lagi satu kali. Jam 3 jarum panjangnya di mana? Di angka 12 ya. Jarum pendeknya di mana? Di angka 3. Ayo kita buat lagi. Jam 3 tepat. Jam 3 tepat atau 03.00 ya. Ini jam berapa? Jam 3. Gimana cara menulisnya? Yaitu 03.00. Oke ya, selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus.